Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TS Project. Hari ini ya, kita mau buat tutorial lagi. Tutorial cara memperbaiki TV Polytron. Gambarnya itu seperti ada putih-putihnya ya teman-teman ya. Jadi warna RGB-nya agak pudar ya. Mungkin teman-teman pernah ya mengalami masalah kasus seperti ini. Dan ini kasus sangat mudah banget ya. Dan ada dua kemungkinan yang akan kita cek di sini, yaitu antara di playback dan di tegangan RGB ya. Oke teman-teman, simak videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman agar teman-teman bisa tahu cara memperbaiki TV Polytron. Oke, siap. Nah, itu dia teman-teman ya TV-nya. TV Polytron 14 in. Udah kita bongkar, ya. Kita colokin antenanya dulu. Oke. Kita tengok. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak enak bener ya dilihat. Seperti ini ya teman-teman ya. Kayak ada yang hilang gitu ya di warna. Untuk masalah kasus ini ada dua kemungkinan teman-teman yang akan kita cek, karena di sini itu RGB kurang tegangan ya, jadi tegangan drop. Kita cek dulu elko-elko yang di sekitarnya apakah ada yang membengkak itu. Oke, ternyata nggak ada. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini dia di RGB-nya ternyata membengkak ya. Ini dia. Kita ganti dulu ya. Kalau sudah kita ganti, gambarnya masih seperti kayak tadi ya, itu bisa terjadi karena playback-nya sudah tidak mau mengeluarkan tegangan untuk RGB ya, menyuplai ke RGB. Oke, kita ganti dulu ya. Oke, teman-teman. Udah kita ganti ya dengan yang baru. Jadi yang lama sudah kembung. Ini dia. Sudah berubah bentuk ya. Kita cek apakah gambarnya masih sama atau sudah pulih. Oke. Ah, tempat saya sudah kayak kandang. Oke, gambarnya sudah normal ya. Ini masalahnya ada di ini, teman-teman. Masalahnya ada di screen. Yaitu di playback ya, di bawah kita atur ya. Oke, udah kita atur stereo screen ya, diputer-puter aja. Oke.
gambar sudah normal ya teman-teman. Ini kita atur standar semua ya, 50-50-50 untuk ininya sendiri ya. Picknya ini on, ini on ya, standar. Oke. Ya mungkin segitu dulu ya tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kalau gambarnya putih ternyata ternyata yang kerusakannya adalah Elco RGB mati. Biasanya aku menemukan di kerusakan di bagian flyback ya, tapi alhamdulillah ini flybacknya masih normal. Cuman ganti Elco satu. Oke, see you again, dadah.